MS Polis Diraja Brunei lakar kemenangan 2-0 ke atas Fosfor FC. Tottenham lantik Andre Villas-Boas sebagai pengurus baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Fokus Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 Radio Television Brunei. Piala FA 2012 Brunei di ST. Fosfor FC terkeluar dari Piala FA setelah tewas 0-2 kepada Majlis Sukan Polis di Raja Brunei yang berlangsung di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hasnabolkiah Berakas. Perlawanan 90 minit itu berakhir dengan kehampaan Fosfor FC jersey merah putih yang gagal untuk beraksi ke perlawanan seterusnya terkeluar dari Piala FA setelah tewas 0-2 kepada Majlis Sukan Polis di Raja Brunei. Jaringan gol-gol Majlis Sukan Polis Diraja Brunei dicipta pada separuh masa pertama di minit ke-18 melalui APO 5712 Muhammad Sharafuddin Hamdi Haji Talib dan PC 4828 Jasriman Haji Johari pada minit ke-75 di separuh masa kedua. Kemenangan 2-0 tersebut melayakkan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei untuk beraksi ke perlawanan yang akan datang dalam Piala FA Brunei DST. Sekarang kita ikuti jadual-jadual perlawanan Piala FA Brunei DST 2012 yang akan berlangsung pada minggu ini. Tamasya Sukan Malaysia atau SUKMA 2012 yang akan berlangsung di Pahang kini hanya tinggal 3 hari saja lagi akan membuka tirainya. Namun acara bola sepak sudah pun membuka tirainya lebih awal dengan perlawanan pembukaan. Telah pun bermula awal pagi tadi yang turut melibatkan pasukan negara. Pasukan bola sepak negara Brunei Darussalam awal pagi tadi memulakan langkah baik apabila berjaya mengikat pasukan Kedah dengan keputusan seri satu sama. Lain-lain keputusan yang turut berlangsung pagi tadi, Johor tewas 1-4 di tangan Selangor, manakala pasukan Perlis pula menang tipis 1-0 mengatasi Sabah. Pasukan negara Brunei Darussalam diletakkan dalam kumpulan C bersama-sama dengan Sabah di Perlis dan Perlis. Di perlawanan kedua nanti, pasukan Brunei akan berdepan Sabah pada 6 Julai ini sebelum berdepan Perlis 8 hari bulan Julai. Sukan antarabangsa malam ini kita mulakan dengan berita perlantikan Andre Villas-Boas sebagai pengurus baru pasukan Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur. Bekas pengurus Chelsea itu dilantik sebagai pengurus bagi menggantikan Harry Redknapp yang dipecat pada pertengahan Jun lepas.
Andre Villas-Boas berusia 34 tahun dari Portugal kini kembali semula ke Liga Perdana Inggris apabila dilantik sebagai pengurus baru Tottenham Hotspur. Villas-Boas yang dipecat oleh Chelsea 4 bulan lepas akan membimbing Spurs yang akan menamatkan saingan musim lepas di tempat keempat, namun Spurs tidak akan bersaing di Liga Juara-Juara Eropah musim depan selepas tempatnya diambil alih oleh juara bertahan Chelsea yang menewaskan Bayern di final. Spurs bagaimanapun akan bersaing di Liga Eropa di mana Villas-Boas memenangi piala tersebut bersama FC Porto pada tahun 2011. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan di Perancis pula, empat pemain kebangsaan Perancis bakal berdepan tindakan disiplin selepas berakhirnya kejohanan Piala Eropah 2012 baru-baru ini. Samir Nasri, Hatem Ben Arfa, Yann Wiya dan Jeremy Menez akan dipanggil jawatan kuasa disiplin berikutan tindakan mereka yang melanggar tata tertib ketika kejohanan Euro 2012 di Poland dan Ukraine. Pemain Manchester City, Samir Nasri, dilaporkan terlibat dalam pertengkaran dengan salah seorang pemberita dari Perancis selepas pasukan mereka tewas 0-2 di tangan Spanyol di peringkat suku akhir. Manakala Jeremy Menez pula berdepan tindakan disiplin, ekoran pertelegahannya dengan ketua pasukan Perancis, Hugo Lloris, juga ketika Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Sementara itu, Yann Wiya pula turut akan dikenakan tindakan disiplin selepas dia enggan berjabat tangan dengan jurulatih Perancis Laurent Blanc kerana kecewa setelah dikeluarkan dan digantikan oleh Olivier Giroud ketika menentang Spanyol. Hatem Ben Arfa pula dilaporkan terlibat dengan pertelingkahan di dalam bilik persalinan ketika Perancis tewas 0-2 kepada Sweden. Berikutan tindakan tersebut, kesemua bonus pemain Perancis dibekukan hingga masalah tersebut selesai. Setiap pemain Perancis dibayar bonus 100,000 euro kerana berjaya membawa Perancis layak ke peringkat suku akhir. Larian obor Sukan Olimpik London 2012 diteruskan lagi semalam apabila obor tersebut dibawa menjelajah dari Coventry ke Leicester dalam misi untuk mengelilingi Great Britain. Larian obor Olimpik London 2012 semalam dibawa berarak dari Coventry menuju ke Leicester. Acara larian tersebut turut menarik perhatian orang ramai sekalipun larian tersebut terpaksa dijalankan di bawah cuaca panas. Di bandar Leicester, obor Olimpik kemudian dibawa oleh bekas pemain bola sepak legenda England, Gary Lineker. Bekas ketua pasukan England berusia 51 tahun itu merupakan anak kelahiran Leicester dan bermain dengan klub itu pada sekitar tahun 1978 hingga 1985. Obor Olimpik kemudian dibawa berarak menuju ke stesen kereta api utama di Corn dan kemudian bergerak menuju Loughborough dan singgah di kamp latihan skuad Olimpik Great Britain. Lebih 550 atlet Great Britain berkampung di University Loughborough sebagai persiapan untuk Temasya Sukan Olimpik 2012. Obor Olimpik London 2012 akan bermalam di Peterborough sebelum meneruskan perorakannya menuju ke Norwich esok. Beralih ke perkembangan perlombaan basikal jelajah Perancis atau Tour de France 2012. Perlombaan peringkat ketiga yang berlangsung semalam dikuasai oleh pelumba Slovakia Peter Sagan. Beliau sebelum ini juga menaiki podium apabila menangi peringkat pembukaan dua hari lepas. Peringkat ketiga perlombaan basikal Tour de France diteruskan lagi semalam dengan menawarkan jarak perlombaan sejauh 197 km bermula dari Ochis menuju ke Boulogne-sur-Mer. Perlombaan peringkat ketiga semalam diketuai oleh pendahulu keseluruhan Fabian Cancellara. Sementara itu juara bertahan Cadel Evans pula menduduki tangga ke-8 keseluruhan dengan hanya ketinggalan 10 saat di belakang pendahulu Cancellara. Peringkat ketiga perlombaan semalam bagaimanapun dicemari dengan beberapa insiden pelanggaran. 4 kes pelanggaran dicatatkan pada hari ketiga perlombaan itu sekaligus memaksa beberapa pelumba terpaksa menarik diri dari perlombaan akibat kecederaan. Insiden kemalangan itu bagaimanapun tidak menghalang pelumba kelahiran Slovakia, Peter Sagan, untuk tampil dengan kayuhan bertenaga. Dia yang memenangi perlombaan pembukaan dua hari lalu, sekali lagi berjaya menaiki podium apabila muncul pemenang peringkat ketiga ini, diikuti pelumba Norway, Elvold Vossen, Hagen dan Peter Velits dari Slovakia.
Juara bertahan Kendall Evans menamatkan perlumbaan di tempat ke-6. Manakala Kencilara pula berada di tempat ke-4. Namun, dia masih unggul menyarung jersey kuning selaku pendahulu senarai penunggang keseluruhan. Hari ini, perlumbaan peringkat ke-4 diteruskan lagi dengan perlumbaan bermula di Abbeville menuju ke Rouen sejauh 214 km. Dari sukan berbasikal itu, kita beralih ke sukan equestrian. Para equine dari Brazil membuat permulaan yang baik di kejohanan equestrian dunia yang berlangsung di Aachen, Jerman dengan meraih beberapa piala di pelbagai kategori. Dalam aksi pada sebelah pagi semalam, equine dari Brazil, Rodrigo Pessoa, menamatkan saingan kategori Net Aachen dengan menduduki tempat kedua di belakang penunggang dari Perancis, Roger Wildbos, yang menunggang kudanya bernama Castle Forbes, Rivaldo Van Heet. Pada saingan kategori Stewart yang berlangsung pada sebelah petang pula, menyaksikan penguasaan equine Brazil, Alvaro Miranda. Dia menamatkan larian berhalangan sejauh 540 meter dengan mencatatkan masa terpantas 68.50 saat untuk muncul juara. Dengan berakhirnya perkongsian maklumat itu tadi, sedikit sebanyak memberikan gambaran pencapaian sukan dalam fokus sukan kita minggu ini. Bertemu lagi di keluaran akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.